Berita ini dipersembahkan oleh Wira Raja Group Padamu Negeri. Deretan Madura TV, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan sebanyak 141 unit hand traktor. Ratusan hand traktor ini sudah diserahkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Sampang sejak sepekan yang lalu. Namun sampai saat ini ternyata belum disalurkan ke pihak kelompok tani. Saat dikonfirmasi sejumlah media, Kabid Teknik Dispertan Suyono mengatakan mereka beralasan masih menunggu tim pemeriksa hasil pekerjaan hasil perakitan. Ratusan hand traktor tersebut akan dibagi rata pada 14 kecamatan di Kabupaten Sampang. Setiap kelompok tani bakal menerima langsung masing-masing 10 unit, sementara untuk pembagian masih menunggu waktu. Jadi bantuan hand traktor ini merupakan bantuan dari Dinas Pertanian Provinsi yang diberikan ke Kabupaten Sampang untuk traktor 141 unit. Sementara posisinya sudah dirakit, kemudian kita masih menunggu tim pemeriksa hasil pekerjaan yang notabene itu orang dari provinsi. Sehingga alat-alat ini masih menunggu itu sebelum kita distribusikan. Dari Sampang, Roni Susanto, Madura TV melaporkan. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.